di 5 menit pertama drop. Tadi gue udah mention tadi dropnya di sini. Ya kalau bisa ngacak-ngacak aja ini lagi nemenin dia sama dia kita sama nemenin luar sama guys. Mau sampai ke dia Bang. Pertama sama kalau di vlog ya kalau terkendali ya. Semangat Onyx. Semangat Ivos. Kalian jadi ya. Oh iya face cam. Sorry guys. Seperti memang jobless grow pada umumnya ya. Early game tidak boleh ada. Kenapa jadi ini? Purple buff-nya hilang, udah tamat. Kak Joka ini gimana caranya? Pelan-pelan di belakang ya, sambil nunggu momen boleh. Boleh ini ya? Ini kenapa jadi? Kak Joka ini gimana? Apaan? Ini, lihat, ini gua. Lihatlah, mana sih Onyx tadi ah? MPL. Ya mana? Ih. Ya kliklah, astagfirullah. Klik yang mana nih? Ada banyak. Tas. Mobile Legend. Kiri tuh, paling tuh, paling kiri. Nah. Ini. Paling kiri. Sama sekali. Yes, worth it untuk. Oke, guys. Sorry, guys. Itu kan orang satu bocor lu. Ya. Siapa yang first blood? Cukup terpressure. Boy. Langsung berotasi. Ya, dekat itu. Siapa? First blood siapa? Agresif banget dan ini. Hah? Oh, Evos guys. Dari sisi lane, sorry. Dia mengamankan satu orange buff dan juga teman-teman terjangkel lainnya. Dan itu pun masih dalam keadaan yang tidak tenang sama sekali. Tiga, bahkan dua trap barusan ditabrak aja oleh pohon netter yang dimiliki Dragon. Udah terlihat turtle camp by limit by mandiri yang udah langsung nongol ke arah lane of down. Kita lihat aja untuk diadain. Udah set up posisi nih Tania. Udah ya. Ya sudah mulai salah posisi dan kali ini tampaknya sangat mengetahui apa udah di start dan langsung kayak shadow kill karena sudah besar tapi ternyata masih bisa sustain di arah belakang masih bisa bertahan sementara itu RKT zooming up pergerakan dari Rian dan juga Kipo di pop up satu buah power nature tapi ternyata nggak di connect ke siapa 180 dadah Rian membantu seorang Persix untuk menamatkan Purple Turtle-nya terlebih dahulu. Turtle-nya dapat Evos juga, guys. Ya, berhasil untuk mendapatkan satu Palula, satu Turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan itu tujuan mereka dan efek domino yang udah terlihat ya dari gangguan mereka pada early game. Dan ini cukup berhasil early game. Apalagi? Ya, sangat-sangat berhasil sekali Evos dan Jones dimana mereka menekan di 2 menit. Oh iya iya iya. Dengan purple buff-nya. Sorry. Nah, terutamanya harus bisa untuk menciptakan suatu kondisi di mana mendapatkan point gain. Atas Evos potong iya guys, udah. Yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana pergerakan dari Evos Legends yang mereka sangat agresif. Pencair nanti lah. Oke, dari segi tadi turtle-nya Evos sama first blood-nya juga Evos guys. Sorry. Onyx kali ini karena memang ke pressure ya. Dari salinnya sendiri dari Driannya gak bisa bergerak lebih bebas juga. Oke, ini Clovernya juga masih santai sendirian, masih pede banget sendirian. Terlihat Kimbo yang mencari posisi dan juga ingin mendapatkan satu poin ke karena dia udah level 4. Wave Dragon-nya juga udah standby. Siap untuk langsung mengantarkan Clover untuk masuk ke dalam cengkeraman dari cewek. Tapi sayang dulu, tapi takut dulu. Karena masih ada Purify yang belum diaktifkan oleh Clover. Berarti mereka harus men-trigger dulu terhadap satu Purify yang dibikin oleh Clover kali ya. Yes, bahkan kalau kita lihat sudah ada satu Confederator yang di top up. Kali ini Kimbo-nya cukup sekarang saatnya menunggu momentum gampang untuk ke Davin. Abyssal Arrow yang tadi lewat tidak terkonek karena Onyx semangat. Kita melihat perbedaan dua level di era bottom lane antara Clover dan juga cewek yang tadi. Bahkan dia makanya berani banget untuk nge-press nge-cutting minion hingga ke inhibitor taratnya dan lihat bagaimana mencoba untuk disoni kembali bersama dengan area RNKT di area lantai mengganggu lagi-lagi pergerakan di Sunsen ini dia paling takut karena orang Sunsen yang lengah purple buffnya di sini berhasil dipungan aku jadi the best Jackie Persix kenyang banget udah dapat satu poin full bagi Evos Legend mati dia ini pun tidak cukup kewalahan untuk melakukan impact ya
Saksinya bisa dibilang cukup berpuasa lama yang tidak memakan karena parfum buff dari Big Lock. Duh, 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 duh. Pergi karena yang berbeda, satu yang terakhirnya ada saat di bagian belakang tapi cewek. Dikit lagi padahal. Dan Kerningnya pun belum bisa mengantarkan satu point kill terhadap Odin Info belum bertambah. Anjing. Waduh. Bisa gitu. Wah. GG. Gila cuy. Yes, ini RKT-nya benar-benar agresif banget sih. Dia sebagai Grom, dia tahu dia mempunyai badan yang cukup tebal untuk di area depan. Ditambah dengan ada Power of Nature, Barrier, bakal menyulitkan banget oleh pergerakan Sans. Sementara itu, Warp, satu level dan ini dia sudah ada Darkening yang di pop up. Sementara dia ada Mid Lane, coba untuk dia rotokin aja dari segi objektif oleh teman-teman dari EVO. Sekali ini bahkan D-Bone akan keterkonek ke Web Dragon-nya. Iya, karena orang Akibe dan ini dia akan menjadi subsang di area depan. Harus tumpah. Sementara itu, RKT akan menjadi subsang selanjutnya lah. Juga dan terlalu tebal untuk dikejar oleh teman-teman Onyx Esports kali ini 40. Yap, Sansnya pun ya harus balik lagi ataupun dengan darah yang 3 jadi tidak akan bisa untuk maju ke bagian depan untuk bisa melakukan sebuah inisiatif terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Boss Legend. Dan harus regen lagi HP-nya, ada purple buff, kali ini ada info yang sudah didapatkan juga oleh pemain di Boss Legend, apakah mereka akan set up ke arah depan. Karena untuk kali ini apabila Sans akan mendapatkan purple buff-nya, tempo permainannya gue yakin akan langsung dinaikin oleh Onyx Esports. Ada one yang di tengah, dia udah masih didapatkan RKT, ternyata sedikit lagi yang mungkin RKT-nya udah gak kuat lagi. Pemain Onyx udah mulai berkumpul, nanti ada orange buff diambil oleh Persik. Ada sebuah tindakan kecolongan lagi tergesa maju ke bagian depan dari Divine Ball, tapi damage-nya belum terlalu merata ke arah tubuh dari Opelstar. Yeay, tapi lihat bagaimana satu buah objek setara di area top lane berhasil dirontokkan oleh Onyx. Duh, 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 gila. Wow. Sumpah gak mati. Mati. Gila gak mati. Yang akan menjadi incaran selanjutnya. Dua pemain langsung yang akan terkonek ke Tipu. Tak akan menjadi sangsa. Terima damage dari dua pemain. Aduh, but. Kayak kayak bunga. Kayak bunga. Duh. Dia cukup semangat ya. Mana nih? Gila. Bocil. Bocil sport, ayo kabur. Nice board. Dan bootsnya abangnya dilepas begitu saja oleh Sol. Kayaknya kayak gua. Mana ada lu? Oh. Kalau yang gue main apa ya? Biasa dari Persik. Gue bisa bilang itu adalah dari minggu yang ketiga. Harus satu tetes gitu ya. Satu tetes dari coach Shadow-nya dimainin sedemikian rupa dan di rumah itu apa ruangan gue di akhir bulan sama dengan Peace Pattern udah itu udah sama banget. Gila tadi versinya tumbang loh ternyata enggak. Wow, ada coach Shadow yang sangat-sangat baik tadi di Lundrian versi dimana sekarang coba kita lihat ada shot lagi ada sebuah aksi penyerangan lagi berhasil dilakukan oleh pemain dari Boss Legend. Sans kenapa? Untuk Sansnya pemain di Boss Legend begitu berwarna menguasai area mid apa? Kayaknya kalau ini hah? Kita kenapa? Ih, Sans kenapa Dilan? Semangat Dilan. Yap, ini pas banget dengan snack time yang udah langsung nongol. Jadi kalian nih ya, ini pot momen game favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Barusan ada momen yang sangat-sangat baik juga dipertontonkan oleh Persik loh itu. Ini pastinya nanti bakal ada momen-momen yang berbeda gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya, entah itu di Play Store ataupun di App Store. Banyak hadiah yang menarik kalian. Atau ya, jangan sampai ketiga. Dan begitu guys. Lalu, sekarang kita balik lagi menuju ke in-game-nya. Ada area defensif yang semakin kecil lagi yang diberikan oleh Onyx Esports. Sekarang
saat Viva Angelina udah berhasil dimiliki oleh cewek, kita lihat aja apakah cewek punya positioning yang bagus untuk bisa memberikan damage-nya dan juga untuk Ruby yang digunakan sangat-sangat sulit untuk ditunggangkan. Bisa gitu ya guys. Dari seorang clover di mana tadi kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengejar karakter rambut itu cukup sulit untuk ditunggangkan. Otomatis dominance ice bakal sangat membantu sekali dan real time win satu sekali langsung ke si ace hero 94% berhasil dikantongi oleh teman-teman evil. Waduh. Ya. Nanti kita lihat memang dari Onyx Esports sendiri Sans kira kayak dari dia main sih. Tadi kan kalau dia masuk langsung di ulti ini pas banget di EVOS Legends. Ini kan ulti juga kan selalu ngecek di arah dari ulti ya tadi ya waktu di tengah sini ya. Kalau sampai ada satu hero ini bisa pas di sini. Iya di situ tuh di tower tuh. Jangan terus ke arah dari purple buff. Jadi semua mata akan tertuju ke Rex sedangkan orang lain itu bakal nge-setup seperti artinya Feather Gastrek yang langsung dulu. Aduh guys. Iya nih RKT berarti menjadi agen mata-mata banget gitu loh. Dia menunjukkan dirinya tapi dia juga dia sangat terang-terang di mana agen mata-mata lain itu mengendap-endap tapi tidak dengan RKT untuk kali ini. Dia menjadi spy. Sansa AFK kah? Ataupun mengeluarkan dirinya aja. Sansa AFK. Itu season 04. Sans ngapain? Kenapa ya? RKT di bagian depan Feather Gastrek ini perimeter yang diciptakan juga oleh Wan. Ini baik banget di mana sekarang menit 11 sampai ke menit 12. Bloknya mungkin belum akan ngangkat. Ah, lah mending gue yang main Wan nih lah. Mereka juga tetap pada doa ya. Sama semangat Sans. Ayo bisa. Bagaimana dari EVOS benar-benar zoning. Sans sih kayak adik gue tuh. Gak mau sekalipun dia kalau misalnya gak bisa bunuh orang, gue suruh ke tower. Dia benar-benar gak ada kesempatan atau harapan lagi untuk mengalahkan para pembaknya. Dia memilih untuk melakukan speed push di area top lane berhasil hingga menghancuri ke area. Cie, satu assist. Astaga, jahat sekali guys. Sudah hadir kali ini dan players gold by Liven Mandiri Versix masih mengungguli di area. Link sekarang jadi hero push. Sama dengan nomor gitu guys. Bakal semangat lah guys. Nah, ini enggak ini sirek anjing yang jago. Gawat nih. Mata nih pasti kalah nih Onyx. Nah, Lofty one. Tapi sekarang kita lihat aja belum ada satu pun yang bisa menahan aja momennya masih kanan kirinya itu. Counter attack. Boy, counter boy. Aduh, Kiboy. Shower mati dia. Cuma bisa main apa? Apaan? Lu ngomongin gua ya? Aku bawa Angela doang. Ayo semangat guys. Semangat guys, semangat sekali nih. Tapi gimana nih? Apa? Lo gak punya cita-cita ke mythic? Susah. Ada sih. Kan gua noob. Kan skill gua ini elite. Skill elite gak bisa ke mythic. Benar-benar kecolongan sebenarnya untuk EVOS Legends. Mau gak mau, mereka harus riset kembali. Apakah early aggression yang tadinya dilancarkan ini akan... Jangan nangis ya, enggak guys, gak nangis guys. Karena cukup sustain ya, balik lagi kita jadi dipimpin oleh Onyx. Sangat-sangat sustain, terutama dengan adanya Boots yang berada di garis depan. Boots eSport, Dan ini dia,
kan, Sans? Sedang berjibaku untuk menyelamatkan diri yang berada di Sans ini kenapa ya hari ini? Kenapa ya dia? Yes, ini dia di area top lane kita melihat bagaimana Sans mencoba untuk dikejar aja dan Sansnya langsung dihilangkan terculik sudah. Satu jungler yang dimiliki oleh Onyx Esports ini pastinya Evos Legends langsung berkomunikasi. Ayo kita serang, ayo kita sergap. Sudah tidak ada lagi Sun, sudah tidak ada lagi damage dealer yang begitu besar datang dari teman-teman Onyx. Dan Fnatic pun langsung nge-press di area bawah untuk menangkan teammates One dan juga RKT. Kali ini Federatrix pun dipop-up untuk nge-clear raja. Sementara Boots, Keyboy dan juga CW berusaha untuk menahan. Sementara Fnatic-nya kenyang. Iya Bang Otak nya jago dan sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang nampaknya bakal langsung diamankan oleh teman-teman dari Evos kali ini Pak Lu. Ini akan jadi kontes yang sangat-sangat mengerikan sih. Oke, kita lihat aja. Di saat nantinya dan saat sekarang udah respon, dia udah fix gak bakal punya parkour bar. Lalu bakal ada kontes terhadap Lord-nya. Kalau memang Evos Legend mau mempolo ataupun mulai mencicil ke hadap Lord dan juga memancing pergerakan Onyx Esports. Di saat itulah jungler yang dimiliki oleh Onyx Sport gak memiliki apa ya, gak memiliki satu energi yang emang benar-benar banyak. Mungkin dia bisa datang tapi sulit untuk pulang. Kita lihat aja bagaimana pemancingan yang akan diberikan oleh pemain Evos Legends. Karena sekarang kita RKT dan juga Clover, mereka berdua membuat sebuah parameter. Mereka membuat garis pertahanan, mereka mengusir mundur siapapun yang ingin melewati dari garis yang udah mereka buat. Banget nih kita lihat anti-match Clover dan juga RKT. Ini adalah tiga titik yang udah mereka bangun loh Talia dan juga Mawat. Siapa pun tidak akan bisa melihat kecuali saat sedikit lagi yang tersisa, bahkan saat itu udah mulai dipukul sedikit lagi siapa yang berapa lord yang sudah berhasil langsung mendapatkan gol ini pasti bukan saat bukan versi tapi RKT mendapatkan langsung gol untuk Sans pun langsung dilakukan aja putnya langsung dilompatin Sans kamu kenapa Sans kepalanya aduh ay, bukan main GG Evos. Evos Legend terlalu kuat dan bahkan mereka berhasil memenangi 2. GG GG. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Nice try. Ini Sansnya kenapa ya? Dia lagi galau kayaknya, guys.